kita lihat ini dia Antebak Mas. Ya tentu Mas tim promosi, tim juara Persik Kediri. Dan kita lihat ini dia starting line up yang diturunkan oleh Persik Kediri. Ya di sini kita lihat ada perubahan dari jaga gawang ya. Kalian di sini yang dimainkan di Mas Ali, sementara Antonio Putro yang akan bermain dengan Tisa Bayu Oto. Dan sementara kita lihat ini dia starting line up yang diturunkan oleh Madura United. Masih ada nama seperti Jamerson di jantung pertahanan bersama dengan kita. Ya, kick off pertandingan babak pertama telah dimulai bersama saya Rama Sugianto dan juga Bu Feve yang akan menemani serta kita saksikan kali ini Rizna. Masih Rizna. Oh, baik sekali. Cukup baik tekanan kali ini berhasil tadi diantisipasi ataupun di Rizna tadi. Bola tadi sudah dikirimkan. Baik sekali terupasnya. Sangat baik, kita lihat Beto kali ini di sisi kanan. Beto. Kan Persebaya lolos ke Liga 1 yang berpindah. Langsung memberikan atau juga kepastian untuk tantangan kontrak 8 pemain tersisa. David Lawi. Tekanan tadi. Set, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki dari para pemain Madura United. David Lali langsung tadi ke depan. Kiri wing kanan dan juga bermain di tengah. Dan kali ini kembali tekanan di sisi kanan ada Rizna. Sebuah crossing. Tidak. David Lali. Oh, sangat baik. Kita lihat kembali tekanan di sisi kiri. Dan oh, kembali gagal. Pada Beto Gonçalves. Maaf sekali kalian di sini. Kali ini sebuah crossing sangat baik. Oh, sayang kita lihat. Asep Berlian berikan kali ini kepada David Lali. Bagi Lali sangat baik kali ini sebuah terupas dan Beto. Iya. Kediri 0, Madura United 0. Reksa Maulana sudah lakukan. Masih bisa diamankan tadi oleh barisan pertama. Sama dengan Jameson. Nah ini kesempatan Miss Bakus. Ya kita lihat sebuah crossing dan. Gagal kita lihat. Asep Berlian. Kembali tekanan kali ini coba dilakukan sebuah crossing, berikan tadi kepada Beto. Ya cukup Setiawan. Kembali bisa merebut. Hasil direbut kali ini berbahaya, kita saksikan sebuah peluang dan. Oh masih bisa. Pertandingan memasuki menit ke-30. Baik sekali. Kali ini sebuah peluang dan. Oh. Iya. Jamerson. Oh kali ini kita ada. Oh masih ada ternyata. Ada seorang Zarahan kita saksikan. Kali ini ya, jelas ditarik. Tadi sebuah pelanggaran, ada sebuah tarikan tadi terhadap seorang Zarahan dan tipis di luar dari kotak 16. Ya, ini kita lihat Persik Kediri. Ya, kali ini bersiap David Lali akan menjadi eksekutor tendangan bebas. Sebuah peluang kali ini berbahaya. David Lali dan Berlian. Langsung ke depan. Oh, kita lihat cukup keras tadi benturan. Lihat dalam tayangan ulang ini dia. Ya. Berbenturan dengan Munghar. Ya. Oh. Justru David Lali yang mencoba menghindar ya. Kembali tekanan. Kita lihat Kevi. 1-2 tadi bersama dengan. Pelanggaran kembali. Zarahan. Ini yang sangat dibutuhkan sekali Rama. Salah passing tadi. Salah passing kita lihat. Dan kali ini David Lali. Sebuah crossing. Ya, kirimkan kali ini kepada David Lali. Dibayang-bayangnya oleh Ibrahim Sanjaya. Masih David Lali. Samuel Christiansen. Sebuah crossing. Kali dikirimkan masuk ke dalam sekali. Dan kita lihat dan sebuah gol. Sebuah gol. Kita lihat akhirnya berhasil tadi didapatkan oleh Kevi Sahertian. Menerima sebuah umpan yang begitu cantik. Dan berakhir dengan sebuah eksekusi yang begitu ciamik. Dan akhirnya sebuah gol berhasil. Madura melalui proses yang sangat cantik. Crossing dari seorang Samuel Christiansen. Langsung ke depan. Sangat baik kita lihat Faris Aditama. Faris Aditama dan berbahaya. Kembali kita lihat diputus. Bola dari Zarahan tadi. Dan ini kesempatan terbaik. Ini peluang terbaik. Sayang sekali kita lihat. Nampaknya Antoni Putro Nuklo. Nomor 6 tadi. Misbakus Solihin tadi yang melakukan tarikan. Oh, ataupun Misbakus. Betul. Antoni Putro atau Faris Aditama. Berbahaya. Kita lihat tadi sebuah syuting yang dilepaskan.